Nah, jangan sampai kemudian sampean mumet hanya sampean obati apa jenenge itu. Apa itu? Insa atau apa biasanya? Atau misalkan dengan prokol misalnya. Padahal sampean ternyata mumetnya itu bukan karena penyakit tapi lapar. Nah, di situ makanya Bapak Ibu harus waspada ya. Tindakan yang dipilih di PTK itu benar-benar harus